guys, topping guys, lanjut bang. Kondor coklat. Ini mantep nih guys. Bukanya sore ya, sore iya, mas. Sore. Ini buat teman-teman minum kopi, minum teh, mantep. Oke, what's up guys? Welcome our channel. Come again with Panji in Indo Vlogger, cinta kuliner Indonesia. Mantap, guys. Kita jalan lagi nih ya. Ini di area, ada yang tahu kan nih? Area mana guys? Ini ada yang tahu nggak? Tuh. Dia juga jarang kesini ya. Ini baru pertama juga, nggak pertama sih, tapi emang jarang kesini ini juga. Ini di daerah Jalan Bintara Jaya 2 Bekasi Barat guys, ya kan? Di sini Bekasi Barat ya, Jalan Bintara Raya Bekasi Barat guys. Di sini juga salah satu punya tempat yang memiliki banyak jajanan kuliner guys. Kondisi jalan juga ramai lancar ya. Dan kalau kita tertuju sama ini guys, ini ramai juga nih guys, salah satu tempat yang ramai guys. Ini apa nih ya? Kondor mozzarella dan sosis bakar. Apa itu guys? Saya juga belum pernah coba ya. Kita langsung saja ke sana yuk guys, tanpa berlama-lama, check this out. Nih guys, langsung saja kita ngobrol sih sama pemiliknya nih. Ini kelihatannya lagi sibuk banget guys, banyak yang beli nih. Nah, mas permisi mas. Iya. Ini berjualan apa ya, boleh tahu nggak? Kondok mas. Kondok, itu apa tuh, boleh tahu nggak tuh mas? Makanan jenis apa tuh mas? Yang dalamnya mozzarella mas. Mozzarella ya? Ya itu dari, apa sih mas terbentuknya mas? Dari bahan apa mas? Sama keju mozzarella. Oh iya, ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh. Dengan abang siapa nih, boleh nih bang? Sony. Sony ya, oke Sony. Sony itu guys yang jadi artis guys. Sony Tulung guys, ya kan? Enggak nih. Mas buat Mas Sony buat awal berjualan kira-kira dari tahun berapa, boleh tahu nggak? Kalau kira-kira? Dari tahun 2016 mas. 2016 berarti iya. udah ada 6 tahun ya. Iya. Wih, lama juga nih guys. Mantap guys. Yang beli banyak guys. Terus kalau harinya jualan hari apa aja tuh? Tiap hari mas. Tiap hari nonstop tanpa iya. Tutup ya. Mantap guys. Nah sekarang untuk jualannya dari jam berapa aja mas? Boleh tahu nggak? Dari jam 4 sampai jam 11 malam. Guys, dari 4:30 sore sampai jam 11 malam guys. Mantap tuh ya. Biasanya favoritnya apa aja mas? Rasanya mas? Coklat. Ini nih guys, ini kita lihat ya. Cappuccino. Tuh, mantap tuh ya. Coklat mesis deh favoritnya, tiramisu, ada taro, cappuccino. Ada green apa tuh? Green pramuka. Green tea, salah guys. Alpukat, mangga guys. Blueberry, sosis. Tuh guys, misalkan yang suka manis ada manis guys, yang suka gurih ada gurih tuh. Mantap tuh ya. Biasanya paling banyak berapa porsi, berapa tusuk tuh Mas Sony? Biasa paling banyak kira-kira tuh. 103. Berapa? 103. 103 tusuk. Woi, mantap guys, luar biasa. Nah, sekarang hari sekarang itunya nih. Harganya berapaan kira-kira, Mas? 13.000 guys ya kan, pokoknya kalau rasa dijamin ya mas ya, mantap ya. Boleh tahu nggak nih isinya apa aja, bahan-bahan yang boleh kasih tahu nggak nih guys? Ini apa nih mas, boleh tahu nggak mas? Mozzarella ya, ini mozzarella. Mozzarella guys. Ini apa nih bos? Tepung roti. Nah ini adonannya. Iya, bahan ini balurannya ini adonan rahasia guys biasanya guys. Mantap nih tuh. Ini ada apa nih mas? Boleh dibuka ya? Boleh. Risotto. Coba mas. Nah
ini kentang. Kentang gak itu? Buat sotang. Sotang, sotang singkatannya apa? Sosis kentang. Sosis kentang, oke okay. Yang ini mas? Ya ini sosisnya. Sosis. Bisa buat sosis bakar. Sosisnya buat... dagingnya apa mas? Sapi. Sapi guys, ya kan? Bukan daging dinosaurus guys. Daging sapi kayak guys ya. Mantap guys. Kita tutup lagi. Tutup lagi guys. Mas ini toppingnya mas ya? Iya. Apa aja guys? Boleh tahu gak nih? Wah, banyak nih mas toppingnya. Sebutinnya mas salah satunya mas. Keju ya? Ada keju. Coklat. Coklat. Gak apa mas sambil susu. Sambil itu aja gak apa-apa. Susu. Tiramisu. Saus. Saus mas? Oh iya. Ada mayones. Komplit ya. Taro. Daging. Tetap guys. Daging. Nih guys, namanya lagi proses nih. Proses penggorengan nih. Ini sotang mas ya? Iya. Biasanya butuh berapa menit mas? Kira-kira dari cemplung masuk sampai selesai mas? Sekitaran 10 menit mas. 10 menit ya sih? Oh, jadi nggak, jadi pas mas guys. Nggak terlalu lama nih. Iya kan? Nggak nyampe 3 tahun nih mas ya? Iya. Cukup 10 menit aja mas ya? Iya. Jadi sampai dalamnya matang. Sampai dalamnya matang. Kondo. Guys, topping guys, lanjut bang. Kondok coklat. Kondok. Coklat guys. Ini mantep nih guys. Bukanya sore ya, sore iya, mas. Sore. Ini buat teman-teman minum kopi, minum teh, mantep nih. Ini kalau mau kesini, namanya jalan apa ini bang? Jalan tahu, Bintara Jaya. Bintara Jaya. Patokannya apa nih? Makanya sih The Bro aja. Hah? The Bro. The Bro? Iya. Oh iya iya, The Bro guys tuh. Pondok. Ini yang beli datang terus guys, gak putus-putus nih guys. Mantep nih. Mantep nih Bang Sony nih. Gak putus-putus toppingnya. Putus. Oh guys. Guys, kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger Cinta Kuliner Indonesia. Mantap. Guys, pesanan kita udah datang nih. Nih, lihatin ya. Tuh. Gede banget, guys. Pondor. Poncorn dog. Mantap, guys ya. Coklat, guys, favorit ya. Coklatnya nih mantap. Aromanya wangi juga. Crispy juga, kita coba-coba rasanya nih ya. Ini makannya gimana sih? Belum tahu juga nih ya. Nih. Tuh, gede banget guys. Tuh, sekepelantangan guys. Sekepelantangan tuh. Mantep ya. Oke guys, makan ya. Makan buat kalian pertama nih guys. Coba sekali lagi ya. Lagi guys, terus sekali lagi ya. Wow. Ini rasanya bisa dibilang ini excellent guys. Nilainya kondoknya ya dari 10. Ini 10 guys, mantap. Ini pertama 10 guys. Ini rasanya dia punya kombinasi percampuran antara manis dari coklatnya dan asin dari kejunya, dan tepungnya juga memiliki taste yang gurih ya. Ini disatukan jadi kondok, ini menjadi rasa yang excellent. Mantap guys. Sekali lagi ya. Nih. Tuh, sekali lagi ya. Guys. Mantap. Mantap.
aja nih di daerah Bintara Raya, Bekasi Barat ya. Masuknya dari Kalimalang masuk ke dalam. Sampai ke sini, ada di pinggir jalan ada Mas Sony sono jualan. Katanya mantap Yahut, guys. Nanti di deskripsinya kita masukkan linknya dan kasih masukkan maps-nya ya, langsung muncul ya. Kalau Nes Pupul punya rekomendasi makanan yang oke, yang mantap, yang barbar, yang oke punya, jangan lupa komen di bawah ya. Nanti ini saya lanjutin lagi habis sampai habisin. Demikian video kali ini, jika kalian menyukainya silahkan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dari Indovlogger selalu mengupdate video terbaru lagi di setiap momen, setiap waktu, setiap saat. Karena kita memiliki suatu komitmen untuk terus membuat video-video terbaru lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dari Indovlogger. Demikian video kali ini. Thank you for watching. Goodbye and good luck. See you next video and